Selamat datang di Giptamax 7.com channel. Salam motor terkencang di kelasnya. Pada hari Rabu 26 Oktober 2022, Hong Leong Yamaha Motor Malaysia resmi meluncurkan 3 warna baru untuk Yamaha Y16ZR atau yang kita kenal dengan bakal calon dari Yamaha MX King 155 VVA. Oke, tahan dulu. Cek harga dari Yamaha Y16ZR di Malaysia. Harganya naik ya, menjadi Rp11.118 atau saya kurskan ke rupiah adalah di 36.600.000. Catatan, ini harga off the road, belum termasuk pajak, biaya asuransi, biaya registrasi dan lain sebagainya. Jadi harganya akan lebih mahal. Harga tersebut membuat kita sebagai bikers di Indonesia atau penikmat otomotif di Indonesia akan istilahnya pesimis dengan kehadiran MX King 155 VVA di Indonesia karena akan mahal sekali. Lanjut terkait warna baru dari Yamaha MX King 155 VVA bakal calon di 2023 terbaru adalah, yang pertama, warna Phantom Neon. Warnanya keren, ada fluonya atau neon di bagian bodi dan juga list pada pelek. Berikut adalah foto-fotonya. Lanjut untuk warna yang kedua adalah ungu atau nama resminya Glacier White. Berikut adalah foto-fotonya, serba ungu. Lanjut untuk warna yang ketiga dari Yamaha MX King 155 VVA adalah warna silver dengan pelek orange yang keren. Ini silver arrow ya, mantap. Untuk Yamaha Y16ZR versi 2023 terbaru. Berikut adalah foto-fotonya. Jadi yang baru untuk Yamaha Y16ZR atau bakal calon MX King 155 VVA adalah, yang pertama, harga baru, harganya naik lebih mahal. Yang kedua adalah warna baru. Terkait fitur maupun spesifikasi tidak ada perubahan dari MX King 155 sebelumnya. Mesin tetap 155,1cc, SOHC 4 klep dengan VVA. Lanjut, sudah injeksi berpendingin cairan dengan klaim power puncak di 17,7 horsepower pada 9.500 RPM dan torsi puncak di 14,4 Nm pada 8.000 RPM. Transmisi 6 speed dengan assist and slipper clutch. Rim depan cakram, rim belakang cakram, headlamp dia sudah LED, lampu rim juga sudah LED. Untuk sein masih bohlam. Terkait speedometer ya seperti ini ya, canggih dengan LCD full digital. Mantap bukan untuk Yamaha MX King bakal calon atau Y16ZR 2023 terbaru? Ya semoga saja masuk ke Indonesia, meskipun ya tahu sendiri harganya akan semahal apa. Ya wes, semoga video singkat ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan terkait video kali ini bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bebek Mania.